Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil miharep Menko Polhukam Mahfud MD digero minangka wangun tanggung jawab karena kasus riungan massa di Bandara Soekarno-Hatta nalika Rizik Sihab datang ke Indonesia. Dirina ngerong Mahfud MD kudu tanggung jawab lantaran kekecapanana ngabalukarkeun massa FPI alit-alitan ka eta bandara. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nyumponan panggero ti Polda Jawa Barat patelijeng kasus ririungan massa di Megamendung Kabupaten Bogor poe Rebo isuk-isuk 16 Desember 2020. Satu tas diperiksa salila hiji satengah jam, Ridwan Kamil netelakeun dirina ukur ngalengkepan katerangan anu dipibutuh luyu kana perkara anu keur memejehna ditalungtik. Dirina nembrakeun karereanana patalekanana geus ditanyakeun nalika di Bareskrim Mabes Polri. Ridwan Kamil nyendekeun mimitina eta ricuan karandapan alatan kekecapan Mahfud MD yen ketak ngajembut HRS diijinan. Kukituna mangrebu-rebu warga datang ka Bandara Tirtanguniangkeun ting rariungna massa. Kukituna dirina miharep Mahfud MD digero pihak kepolisian keur mere katerangan. Lianti Mahfud MD dirina ge natanyakeun henteu digerona bupati jeung gubernur anu boga wewenang di lalawak Bandara Soekarno-Hatta. Yang pertama menurut saya, semua kekisruhan yang berlarut-larut ini dimulai sejak adanya statement dari Pak Mahfud yang mengatakan penjemputan KRS itu diizinkan. Disitulah menjadi tafsir dari ribuan orang yang datang ke bandara, ya selamat, tertib dan damai boleh, maka terjadi kerumunan luar biasa. Nah, sehingga ada tafsir ini seolah-olah ada diskresi dari Pak Mahfud kepada PSBB di Jakarta, PSBB di Jawa Barat, dan lain sebagainya. Dalam Islam, adil itu adalah menempatkan segala sesuatu sesuai dengan tempat. Jadi, beliau juga harus bertanggung jawab. Tidak hanya kami-kami, kepala daerah yang dimintai klarifikasi. Ya. Jadi semua punya peran yang perlu diklarifikasi. Ridwan Kamil nandeskeun Jawa Barat mangrupa lalawak otonom. Kukituna, kasus di Megamendung Kabupaten Bogor sakuduna jadi tanggung jawab bupati di eta lalawak. Budi Hartati, Bandung TV.